Hadir Mukhtar ini para alim ulama wabil khusus bapak ketua beserta ibu yang saya hormati, hadirin wal hadirat yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Herianto, Kepala Desa Sumur Kondang. Alhamdulillah, di Desa Sumur Kondang, dana desa yang bantuan dari Bapak Jokowi sudah tersalurkan. Yang tahap pertama untuk pengaspalan, rabat beton, dan saluran. Di Desa Sumur Kondang, manfaat dana desa tersebut sangat banyak sekali. Dulunya Desa Sumur Kondang ini jalan-jalan semuanya becek dan ya seperti desa yang inilah Pak, kumuh, desa yang tidak sangat tertinggal sekali itu Pak. Alhamdulillah dengan adanya dana desa ini jalan sudah jalan-jalan sampai gang-gang kecil pun semua dihotmiknisasi ya, sangat sangat bermanfaat ya untuk memudahkan transportasi masyarakat ya, terutamanya di untuk perdagangan orang-orang kecil yang seperti pedagang keliling yang tadinya gerunjal-gerinjul, alhamdulillah lancar. Terus anak-anak mainan, untuk mainan mobil-mobilan atau apa, alhamdulillah lancar. Untuk akses pendidikan yang biasanya jalan ke sekolah sepatunya kotor, sekarang sepatunya bersih. Mbak, terima kasih digiring kan dia. Di sini potensi Sumur Kondang sangat melimpah, seperti hutan dan peternakan. Peternakan sudah saya komplekkan di Desa Sumur Kondang agar masyarakat lebih fokus di peternakannya. Saya utamakan di sini pembangunan saluran yang dari dana desa 2015 dan 2016, saluran dan jalan, Pak. Karena saluran itu sangat penting, yang tadinya kita kan suka kebanjiran, kadang-kadang kebanjiran, banyak kebanjiran. Dengan sekarang salurannya tertata, apa segala rapi, saluran pun lancar. Alhamdulillah banjir pun sekarang tidak ada. Bangkitlah Desa Sumur Kondang.